Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Hadi Brukmat. Ini teman-teman, saya masih berada di Lingo Bantul. Ini saya pagi-pagi mau jalan-jalan menikmati suasana pagi, udara sejuk dan segar. Ini masih banyak hutan-hutan jati rata-rata teman-teman. Saya bersama istri saya nih di belakang. Kita coba belusukan ke kampung dan hutan-hutannya teman-teman. Oke, ikuti aja keseruan saya mudik ke Bantul bersama keluarga. Oke teman-teman, suasana seperti ini ya, masih asri hijau penuh dengan pepohonan karena di sini juga masih turun hujan, jadi masih pohon-pohon itu masih hijau ya, belum ada yang kekeringan daunnya berguguran. Masih banyak hujan di daerah Bantul Jogja. Terus saya bersama istri. Nah, seperti ini ya. Di sini itu pegunungan kapur ya. Jadi cocok sini tanamannya itu tanaman pohon-pohon jati. Nah, ini pohon jati semua ini teman-teman. Oh, kita nanjak nih. Mumpung masih pagi, kita olahraga. Sini itu dataran tinggi ya, jadi naik turun terus jalannya. Nah. Tuh. Oh, ini nanjak. Kita jalan-jalan ke perkampungannya. Nah, ini mulai memasuki perkampungannya. Ini udah mulai ada rumah-rumah ya. Nah, rumah-rumahnya juga luas-luas ini. Nah, itu pohon-pohon jagung. Nah, ke ujung sana itu masuk ke hutan jati juga. Di sini penduduknya itu rata-rata tukang semua ya teman-teman, bisa bikin kusen, pintu dan segala furniture. Kita belasuk-belasuk. Ini ada tanaman singkong dan apa itu mah? Kecipir. Nah, ini nih seperti ini kecipir. Nah, itu ada sapi. Gimana mah? Tuh, ini daun apa ini? Bengok. Hah? Bengok. Bengok. Ini bengok namanya nih teman-teman. Yo, kita masuk ke kawasan yang agak lebih ini lagi nih teman-teman, nggak ada pemukimannya. Ini juga ada sapi punya warga. Nah, itu sapi warga. Nah, itu ada mobil APP taruhnya di Nah, ini nih. Ini papan-papan ini untuk buat bikin pintu nih, teman-teman nih. Nah, di sini daerahnya daerah pertukangan ya. Untuk membuat kusen pintu jati.
papan ini udah mau disiap diproduksi nantinya. Nah, ini ujung jalan nih teman-teman nih. Ujung jalan kesananya itu udah jalan tanah ya. Sampai sini aja nih jalan-jalan betonnya. Kesana itu udah masuk hutan. Seperti ini ya keadaan di tempat saya di daerah Lingo Bantul. Sama sih seperti Gunung Kidul, emang ini udah perbatasan sama Gunung Kidul. Nah, sebelah sana itu udah memasuki Gunung Kidul tuh teman-teman tuh. Karena hanya dibatasi dengan sebuah kali, namanya Kali Oyo. Sananya itu Pelayan. Nah, ini belum masuk ke kawasan hutan, udah nggak ada rumah penduduk. Oke, saya bersama istri saya nih, kita jalan-jalan menyusuri hutan jati. Nah, itu pohon-pohon jati semua tuh teman-teman, tapi masih kecil-kecil. Sini tuh jatinya udah yang gede besar-besar itu udah pada ditebangin ya. Oke teman-teman, itu aja ya keseruan saya pagi-pagi. Kita putar-putarin kampung lagi bersama saya. Mohon maaf ya kalau tidak berkenan, saya hanya ingin ngevlog aja nih teman, buat kenang-kenangan saya bersama istri di kampung saat mudik lebaran. Terima kasih telah mengikuti video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.